Malam guys, ini sekarang udah jam 9 malam dan sebenarnya jam segini tuh aku udah mau tidur. Tapi sebelum aku tidur, aku mau klarifikasi dulu tentang video yang kemarin aku upload di Laiki. Yang videonya tuh tentang aku mau pamit dari Laiki. Nih, video yang ini nih. Guys, video ini tuh rame banget di Laiki aku dan baru sehari aja tuh viewsnya udah hampir 100.000 views dan yang komen tuh juga ribuan orang. Jadi guys, kenapa aku sekarang tuh lagi nggak aktif di Laiki, mau istirahat dulu dari Laiki? Itu tuh karena aku tuh sekarang lagi nggak semangat, capek banget, terus aku juga lagi down. Belum juga itu ditambah sekolah online dari pagi sampai sore, terus kadang juga tugas banyak banget. Ada juga itu yang tugas yang belum aku selesain, belum aku kerjain, terus belum dikumpulin, padahal kumpulinnya itu kemarin-kemarin karena tugasnya tuh banyak banget guys. Dan aku tuh juga mau fokus di YouTube dan banyak bikin video di YouTube gitu loh guys. Jadi ya itu sih guys kenapa aku tuh lagi gak semangat gitu loh di Laiki. Aku tuh pengen pamit dari Laiki. Kalian pasti pernah juga kan rasanya tuh kayak gak semangat, terus capek banget, lagi down gitu kan. Dan apa sih, aku tuh lagi males banget, pokoknya lagi males banget gitu loh bikin video Laiki, lagi gak semangat banget. Ya jadi begitu ya guys, aku tuh pengen pamit dari Laiki. Oh iya, di Laiki tuh juga banyak yang komen-komen jahat gitu loh guys, komen-komen bully gitu loh. Dan namanya juga manusia kan pasti ngerasa sedih gitu, ngerasa down gitu kan kalau dibully kayak gitu, dikata-katain lah atau diejek-ejek gitulah. Kalian pasti juga begitu kan, mungkin beberapa dari kalian kalau ada yang bully tuh rasanya sedih banget. Belum juga giveaway, kan teman-teman kan suka apa ya, minta Nadifa bikin giveaway gitu kan. Pas aku udah bikin giveaway, pasti ada aja yang ngeselin gitu loh guys. Ngeselin banget lah pokoknya. Kadang-kadang kan ada yang bilang gini, "Kak, kok aku gak menang sih? Kok aku gak menang sih?" Ya kan gak semuanya itu menang. Pasti kan ada yang menang dan ada yang kalah. Dan pokoknya aku tuh kesel banget deh guys sama orang-orang yang begitu. Dan yang pilih pemenangnya itu juga bukan aku, tapi aku tuh milih pemenangnya itu pakai aplikasi random picker. Jadi yang pilih pemenang giveaway-nya itu bukan aku ya guys, tapi aplikasi itu. Bayangin deh guys, aku tuh bikin giveaway itu perlu uang banyak, gak sedikit. Dan itu tuh uang itu tuh juga dari tabungan aku. Terus kan apa ya, kalau beli hadiah-hadiah gitu kan juga gak murah. Kadang bisa sampai ratusan ribu atau jutaan. Kayak beli jam Aimo tuh kan gak murah tuh. Terus beli jaket lagi, beli kaos lagi, terus beli diamond. Itu kan juga gak murah. Dan tapi pasti aja ya kalau aku udah bikin giveaway terus ada yang gak menang gitu kan. Kan gak semuanya itu menang. Gak semuanya itu pasti menang gitu loh guys. Tapi pasti aja ada yang bilang gini, "Kak, kok aku gak menang sih? Kak, kok aku gak menang sih?" Padahal kan gak semuanya menang. Karena kan yang ikutan tuh banyak banget. Kadang bisa sampai apa ya, pokoknya banyak banget nih guys. Kalau aku gak bikin giveaway itu pasti aja ada yang minta, "Kak, bikin giveaway dong please, Kak, bikin giveaway dong." Tapi kalau aku udah bikin giveaway, pasti ada aja yang ngeselin banget. Pasti tuh ada yang gak sportif gitu loh guys. Itu tuh bikin aku kesel ya. Kalau aku udah bikin giveaway, pasti aja ada yang begitu. Kan apa ya, aku kan udah ngeluarin uang, terus udah beli hadiahnya, itu demi teman-teman semua loh. Nah, gara-gara itu aku tuh mau pamit dulu, mau rehat dulu dari Laiki. Dan mungkin dari teman-teman semua itu mau handle atau ngurusin Laiki aku enggak?
Nah, buat teman-teman yang mau pegang laki aku, silahkan ya tulis di kolom komen. Kalau di kolom komentar, teman-teman cukup tulis nama dan nama laki kalian. Terus, tapi jangan lupa juga ya untuk subscribe channel YouTube aku. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku namanya @nadifadewanto ya. Nanti aku minta mama aku buat pilih salah satu dari teman-teman yang udah komen, udah subscribe, udah follow laki aku juga, udah follow Instagram aku juga. Nah, nanti mama aku pilih nanti mama aku tuh pilih satu orang buat handle atau ngurusin laki aku ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau pegang laki aku, mau pegang akun laki aku, jangan lupa ya untuk subscribe channel aku, terus follow laki aku namanya @nadifadewanto, sama Instagram aku juga namanya juga sama @nadifadewanto, dan jangan lupa juga ya untuk komen nama dan nama laki kalian di kolom komentar ini ya. Oke guys, thank you ya udah nonton video ini. Itu tadi klarifikasi aku, dan thank you ya guys, aku udah makin ngantuk nih sekarang, aku mau langsung tidur. Sekali lagi thank you udah nonton video ini, see you and bye.